Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو سميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. إخوان في الدين sidang Jumat حفظكم الله. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya sempurnalah seluruh amal-amal kesolehan, yang dengan keutamaannya turunlah berbagai kebaikan-kebaikan dan keberkahan, dan yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala tiada bosan-bosannya lisan ini yang mana masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan segala yang melemahkan, juga untuk menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk memuliakan hari Sabtu. Akan tetapi mereka abai melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak memakai kail, untuk tidak melaut, untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka abai, kemudian Allah kutuk mereka menjadi kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kalangan kaum Nasrani untuk memuliakan hari Ahad. Akan tetapi mereka mengatakan sesuatu yang batil dengan mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak sehingga hampir saja langit itu pecah karena perkataan mereka.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sekalian sebagai kalangan kaum muslimin untuk memuliakan hari Jum'ah. Nabi tegaskan, inna afdala min ayyamikum yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling terbaik di antara kalian adalah hari Jum'at. Semoga kita sebagai selaku umat Nabi alaihi salatu wassalam mampu menjalankan amanah yang Allah bebankan kepada kita sekalian, dan kita bisa membuktikan bahwa kita adalah seorang hambanya. Ikhwani fiddin, hafizhakumullah, sidang Jum'ah undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur benar-benar kita karena kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan sekian rangkaian ibadah di bulan Ramadan, yang mana Ramadan adalah Rabiul Mukmin. Ramadan adalah musim seminya orang-orang beriman. Pengakuan seorang muslim sangat tidak cukup untuk bisa menikmati bulan ini. Bulan Ramadan di hadapan orang-orang muslim yang tidak memiliki iman, mereka merasa merupakan sebuah beban dibandingkan kenikmatan. Sekian banyak di antara kita selaku kaum muslimin yang mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim dalam satu malam satu juz. Mungkin di antara kita ada yang mampu menghatamkan dalam satu malam dua juz Al-Qur'an. Di antara kita ada yang mampu tiga juz Al-Qur'an dalam satu malam. Di antara kita ada yang senantiasa menjaga qiyamul lail setiap malamnya 11 rakaat dilakukan rutin setiap harinya. Di antara kita banyak yang bisa menikmati ibadah bersedekah sehingga setiap harinya mengalir kebaikan dari tangan-tangan kita. Tiba-tiba saja kita menjadi seseorang yang sangat dermawan. Bukan meminta, bukan mengintimidasi, bukan mencerca. Akan tetapi membantu sesama kaum muslimin meringankan beban penderitaan orang yang tidak mampu, memberikan perhatian kepada mereka, menolong mereka, mengulurkan tangan kepada mereka. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimakumullah, harap dicatat buat kita sekalian, ketika kita bisa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi arahkan kepada kita, kepada hati kita, kepada sikap kita, kepada keimanan kita, bahwasanya saat kita mampu melakukan rangkaian ibadah sekian ketaatan, semata-mata murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuan kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laulallahu mahtadaina wala sumna wala salaina. Kata beliau alaihi salatu wasallam, kalau bukan karena Allah memberikan hidayahnya kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk berpuasa, kita tidak akan mampu untuk sholat. Wala sumna wala salaina. Untuk itu syukurilah oleh antum ketika antum mampu melakukan sekian ketaatan itu murni semata-mata anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ikrar setiap harinya setidak-tidaknya 17 kali kita ulang-ulangi, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat, nonsen kita bisa beribadah pada Allah. Sebaliknya ketika seseorang di mana sementara kalangan kaum muslimin, sebagian dari kalangan kaum muslimin atau banyak dari kalangan kaum muslimin yang bisa melakukan ketaatan, ternyata masih banyak di antara ikhwan kita, saudara kita yang mereka merasa beragama Islam,
Tetapi dia tidak bisa melakukan ketaatan pada Allah di bulan Ramadan. Tubuhnya masih berat untuk bisa diajak berpuasa di bulan Ramadan. Lisannya masih keluh untuk bisa tilawatil Quran setiap malamnya. Hartanya masih tertutup hanya untuk dirinya saja, tidak bisa berbagi dengan yang lain. Maka kita bisa mengerti, ternyata sebab mereka adalah Allah yang menginginkannya. Kalau kita mampu melakukan ketaatan bersama kaum muslimin, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam selalu setiap harinya menjelang sebuah peperangan memberikan motivasi kepada kalangan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Di antara mereka ada orang-orang munafik, dan dua tokoh besar mereka yaitu Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan Al-Jad bin Qais. Mereka merupakan tokoh-tokoh munafikin yang mempengaruhi orang-orang yang sepaham dengan mereka untuk tidak ikut berjihad fisabilillah, untuk tidak ikut perang fisabilillah, padahal setiap harinya Nabi memberikan motivasi kepada mereka. Waktu ingin terjadi peperangan Uhud, 1000 kalangan kaum muslimin yang 300 orang terindikasi munafik sehingga kembali ke kota Madinah. Ketika kita cari apa yang menjadi alasan mereka, mereka mengutarakan sekian alasan yang tidak bisa diterima oleh otak, tidak bisa diberikan kesempatan uzur syar'i kepada mereka. Mereka mengatakan yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Mereka meminta izin, hanya saja yang menjadi pertanyaan kepada kita sekalian, kenapa mereka meminta izin untuk tidak ikut perang? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan agar mereka tidak ikut bersama kaum muslimin. Pada surat At-Taubah ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walau aradul khuruja la'addu lahu uddah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, dan jika mereka mau berangkat, kalau kita mau serius untuk mau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalau kita mau benar menghadirkan iman kita berpuasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, kata Allah, tentulah mereka menyiapkan. Harusnya mereka menyiapkan diri mereka. Persiapan untuk melakukan keberangkatan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Lemah untuk bisa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah tubuhnya untuk diajak ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada himmah di hatinya untuk beribadah. Kalau mereka merasa bahwasanya tidak bisa membaca Al-Quran, seharusnya mereka belajar. Kalau mereka tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan di bulan Ramadan, harusnya mereka latihan. Ada 11 bulan ke depan sampai Ramadan yang akan datang. Akan tetapi yang pasti jawabannya, Allah memberikan keterangan kepada kita sekalian. Karena Allah membenci mereka. Allah tidak menginginkan simpati dari mereka. Allah tidak menginginkan keikutsertaan mereka bersama di dalam barisan kaum muslimin. Maka Allah sisipkan penyakit ke dalam hati-hati mereka. Dan dikatakan kepada mereka, waqila qudu ma'al qa'idin, duduk saja kalian, duduk. Duduk bersama orang-orang yang santai, yang menghabiskan waktu seharian, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu saum Ramadan. Duduk saja.
Maka kita dapati sekian banyak dari kalangan kaum muslimin di bulan Ramadan yang menghabiskan waktunya dengan tidur dan tidur. Waliyadubillah. Padahal Ramadan satu bulan penuh, tidak satu detik pun ada waktu yang tidak berharga. Semuanya waktunya emas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tema Jumat kita kali ini ibadahnya seorang pemalas. Maka sangat mungkin penyakit yang Allah kirimkan kepada dada-dada orang yang merasa dirinya beragama Islam, akan tetapi tubuhnya tidak bisa melakukan ketaatan. Hati-hati, itu indikasi penyakit yang Allah kirimkan ke dada-dada mereka. Datang bulan Ramadan seolah merupakan belenggu buat mereka. Datang bulan Ramadan tidak pernah diindahkan bahwa itu adalah perebul dosa buat dirinya. Datang bulan Ramadan mereka biasa-biasa saja, kopi tiap hari, merokok di hadapan orang banyak. Padahal yang non-muslim, yang Tionghoa, demi Allah ikhwan, bertetangga 20 tahun lebih bersama orang non-muslim, belum pernah satu kali pun menampakkan secara jelas bahwa dia tidak berpuasa di hadapan wajah ini. Sungguh agama Islam dirusak oleh orang Islamnya sendiri. Untuk itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau sudah Allah mengirimkan penyakit kepada hati-hati seseorang, maka hati itu menjadi sakit dan sulit untuk diobati. Diberikan sekian ayat, sekian hadis, sekian keterangan, terus aktif dengan androidnya di ruangan Jumat, waliyadzubillah. Tidak pernah masuk di hatinya, di pikirannya bahwa ini adalah tawassau bilhaq. Syarat rukun wajib untuk mendengarkan Jumat agar dapat oleh-oleh iman, simak dengan baik-baik. Dalam keterangan hadis, paman lagau fala jum'atalah. Siapa-siapa yang berkata-kata memberikan isyarat dengan tangannya atau dengan kepalanya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Kemana hati kita ikhwan? Kemana iman kita ikhwan? Mana ghidrah kita sebagai kaum muslimin? Untuk itu ikhwan fiddin rahimakumullah, saat perasaan seperti itu hinggap di hati-hati kita, waliyadzubillah, segera berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah angkat penyakit hati tersebut, dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengirimkan jiwa patuh dan ketaatan di atas syariatnya. Barakallahu li walana fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi karimir rahman khalaqal insan allamahul bayan. Ikhwani fiddin hafizakumullah, saat seseorang merasa bahwa dirinya terindikasi ada penyakit di dalam hatinya, sangat jelas sekali perbedaannya. Dia tidak akan bisa mampu untuk berbuat, melakukan ibadah ketaatan bersama kaum muslimin yang lain. Dan Allah nyata-nyata tidak berkenan kepada orang-orang tersebut untuk bisa taat patuh padanya. Jangan pernah terlintas di benak antum ketika bisa membuka Android dengan tanpa ada batasan. Kuotanya tersedia, baterainya penuh, kemudian blok-blok yang kotor-kotor antum lihat, merasa tidak ada halangan yang merintanginya, kemudian antum merasa paling beriman pada Allah. La wallah. Karena orang-orang yang dibiarkan untuk melakukan perbuatan maksiat,
Itulah orang-orang yang sangat hina di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang ingin berbuat maksiat, malam hari sudah direncanakan, akan tetapi terus mendapatkan rintangan dan rintangan. Boleh jadi orang tersebut berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lindungi untuk tidak berbuat kemaksiatan. Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab beliau Dhammul Hawa, beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat maksiat sehingga merasa leluasa melakukan apa saja sesuai hawa nafsunya. Kata Imam Hasan Al-Basri, hanu alayya fa'asauhu walau azzu alaihi la'asamahum. Biarkan mereka untuk berbuat maksiat karena Allah tidak membatasi mereka, karena mereka merupakan kalangan orang-orang yang sangat hina di hadapan Allah. Sekiranya dia adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah membatasi mereka, mencegah mereka untuk berbuat maksiat. Untuk itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita terindikasi seperti itu, layaknya seorang munafik yang sholat dalam keadaan malas. Kata Allah, Allah informasikan, wa idza qamu ila salati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik ketika dia berdiri dalam keadaan sangat malasnya untuk sholat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Maka kalau hal itu terjadi kepada kita, cepat-cepat kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa minta agar dikirimkan ketaatan yang harus kita bisa lakukan, dan minta agar Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakit tersebut, menggantinya dengan hidayah buat kita sekalian, sehingga kita bisa kembali bersama kaum muslimin di dalam barisan saf-saf kaum muslimin yang bisa melakukan ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa ladhikrullahi a'la wa akbar. Aqimissalah.